Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu semuanya. Hari ini saya jalan-jalan lagi ya, ke kampung-kampung atau ke desa-desa ya. Saksikanlah keseruan saya untuk pergi ke kampung-kampung, menikmati suasana kampung atau menikmati sejuknya hawa di kampung ini ya, kawan semuanya. Saksikanlah, jangan di skip dan jangan lupa didukung ya, sebenarnya di like, komen, dan subscribe. Semoga channel kami ini tambah besar, tambah semangat lagi ya kawan. Nah kawan, sekarang saya berada di perkampungan dan inilah jalannya ya. Kita yang pergi yang ke sebelah kanan ya, bukan yang ke sana ya. Kita mencoba melihat-lihat di ini, di yang kanan ini, di kampung ini atau di rumah ini ya kawan. Jalannya menanjak sekali kayak gini ya. Dan jalannya ini masih apa, bebatuan ya kan, atau dikericak kan ya. Dan buat para teman-temanku semuanya yang berada di perantauan, semoga saja Anda semuanya ini terhibur atau bisa mengobati rasa rindunya yang berada di perantauan ya kawan. Dan yang selama belum pulang, semoga saja setelah melihat video ini bisa terobati rasa rindunya ya kawan. Kita mampir-mampir ke sini kawan ya. Bah lur, ini apa namanya itu, cabenya sangat sangatlah lebat sekali ya. Mas. Dua rumah, tapi rumahnya ini sangat asri sekali, sangat indah ya, sangat nyaman, sejuk. Nah, sejuk sekali. Nah, ini rumahnya yang sangat nyaman ya. Pokoknya kalau di sini sangat indah sekali ya, jos banget. Nah, dan ini halamannya sangat luas sekali ya kawan. Ada ayam-ayam kampungnya segala. Sini kita melihat terus sini ya. Kita ada di sini. Ini ada kandang ayam ya kan ya. Dan ini ada simbahnya yang lagi nyantai-nyantai ya. Orangnya lagi nyantai-nyantai. Simbahnya lagi nyantai-nyantai bersendiri ya kawan. Kita melihat di suasana sini ya. Suasana yang sangat indah. Mari kita melihat yang ke atas itu.
Dur. Sama pengisi tuak. Suasananya jas banget, Lur, ya. Wah, peternak kambing di sini. Oh. Ada rumah kosong. Ada rumah kosong, mari kita review saja ya. Ini ada rumah kosong. Mari kita lihat di dalamnya sini ya, Kan. Ini rumah kosong yang sangat baik, terbengkalai suwi gitu kalau suangannya ya. Tempat yang sangat kayak ini kok gede kosong nih. Eh, ramai nih mandi terbengkalai, tapi ini yang ngomong itu iya sih kan. Oke, jadi belakang ini kita lihat ini. Assalamualaikum, Mbak. Nah, kita mencoba melihat di dalamnya ini sumber ya. Dan rumahnya ini sangat kok. Ini ada kamar-kamar ya, kawan. Tapi ini sudah lama sekali dikosongkan. Kayak gini. Kita lihat di belakang rumah kosong ini ada rumah lagi ya. Kita mampir dulu sejenak untuk melihat suasananya di sini ya. Dan ternyata gerimis kawan ya. Nah, ini suasananya sangat indah sekali. Dan pemandangannya di daerah sini sangat indah sekali. Ini mbahnya sedang mbahnya lagi teleponan sama apa namanya anaknya yang berada di Hong Kong kan ya. Glondong ko. Suasana sangat indah sekali kan. Dan ini untuk kandang kambing sangat indah sekali. Termasuk singgon burje ini. Nggih. Lak guwon. Pundi guwon iki? Buat apa? Buat apa? Terus beri kok? Bikin ringan beri kok? Oh, macam beri? Macam ringan. Tepi tu? Gak ada ni kok? Kalau ringan beri kok? Ringan dia ada beri? Tak nengali ringan beri je? Boten mungkin. Lur lombok ya saja ada ya gondang ya gitu. Kita kembali lagi Lur untuk menikmati suasana yang lain ya. Monggo Mbah. Kan ini salah satu rumah yang sudah menyendiri ya. Tadi anaknya yang lagi merantau di Hong Kong ya kan. Semoga saja melihat video saya ini bisa tambah mengobati rasa rindunya yang berada di perantauan ya kawan ya. Nah, lihatlah kawan, di sini ini ada pemandangan sangat indah sekali ya, keren pokoknya ya pandu. Kayak gini nih suasana sangat indah sekali. Nah, di sekeliling ini ada dikelilingi gunung-gunung yang sangat hijau.
lanjut, kita lanjut bos. Oke, mari. Nah, kita ditemani sama mobil vlog ya. Nah, kayak gini. Dan ini cuacanya sangat tidak mendukung, soalnya ini sudah gerimis kawan ya. Sudah gerimis. Dan mari kita menanjak ke bawah lagi. Jalannya kayak gini lho. Jalannya bebatuan kawan. Nah, iki ndelok wedhus-wedhuse apik-apik lho. Kambingnya kayak gini ya, masih jos-jos kayak gini lho ya. Makanannya juga banyak sekali ya. Di sini ini kalau mencari makanan kambing tidak susah kawan ya. Masih banyak pokoknya kayak gini. Tinggal ngerit, tinggal mbapat saja sudah apa namanya ya? Sudah dapat banyak kawan. Nah, itu mbahnya yang lagi merenung terus menyendiri ya. Simbahnya menyendiri kayak gitu ya. Kasihan sekali. Nah, menyendiri. Jadi masih sendiri. Kesepian kawan ya. Dan mari kita kita kembali ke bawah sana ya. Itu ada yang mencari makanan ternak sampai kayak gitu loh banyaknya. Waduh, ternyata di sini nih warganya sangat berani sekali loh ya. Kayak gitu mencari rumputnya, kayak gitu loh ya. Nah, ya kan semuanya, saya akhir di sini ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Anda semuanya sudah mengikuti saya, sudah mengikuti atau melihat video-video saya ini. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Edi Vlog ya kawan.